Saya mengucapkan selamat kepada para perwira yang telah dianugerahi kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Semoga kenaikan pangkat ini dapat meneguhkan tekad dan semangat untuk mempersembahkan karya terbaik bagi kemajuan dan kebesaran Kodam 2 Sriwijaya. Hal ini disampaikan Kasdam 2 Sriwijaya, Brigjen TNI Ruslan Effendi SIP yang membacakan sambutan Pangdam 2 Sriwijaya pada acara Rapolan Kops Kenaikan Pangkat Perwira Kodam 2 Sriwijaya periode 1 April 2024. Lapor acara Rapolan Kops Kenaikan Pangkat Perwira. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lapor Irwan Ari, Kolonel CKM, NFP 110010390394 telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat nama. Laporan selesai. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada hari ini kita dapat mengikuti acara Laporan Kops Kenaikan Pangkat Perwira Kodam 2 Sriwijaya Prode 1 April 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Saya mengucapkan selamat kepada para perwira yang telah dianugerahi kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Ucapan yang sama juga saya sampaikan kepada para istri yang pada hari ini turut serta mendampingi para suami. Dengan harapan anugerah kenaikan pangkat ini semakin memperbesar nilai syukur, menambah kebahagiaan keluarga, dan dapat membangkitkan semangat baru guna meneguhkan tekad dan semangat untuk mempersembahkan karya terbaik bagi kemajuan dan kebesaran Kodam 2 Sriwijaya.